Assalamualaikum murid-murid. Selamat pagi. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Bersama dengan Teacher Yati dalam Bijak Bahasa Tata Bahasa. Doa naik kenderaan. Bye. Hati-hati. Yeay, tak sabarnya. Oma, Ana, jom baca doa naik kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sebentar tadi, kita telah pun sama-sama membaca doa naik kenderaan bersama Omar Hana. Ha, murid-murid. Cuba teka hari ini kita nak belajar apa ya? Ha, murid-murid. Hari ini, kita akan belajar tentang kenderaan. Jom sama-sama dengan Teacher Yati, kita belajar apakah itu kenderaan. Kenderaan bermaksud sesuatu yang membolehkan kita bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kenderaan bukan sahaja membawa manusia tetapi juga haiwan, tumbuhan dan juga barang. Terdapat beberapa jenis kenderaan yang kita semua ketahui. Pertama, basikal. Okey, jom. Duduk sini. Yang kedua, motosikal. Ayo, lambat ni. Syam. Dah cepat, dah lambat ni. Lari. Ketiga, kereta api. Keempat, kereta. Kelima, feri. Dan yang keenam, kapal terbang atau pesawat. Apakah rukun Islam yang pertama? Syahadat. Apakah rukun Islam yang kedua? Solat. Ketiganya puasa. Keempat, bayar zakat. Kelima, pergi haji naik pesawat. Wush, wush. Ketiganya puasa. Keempat, bayar zakat. Kelima, pergi haji naik pesawat.
Alhamdulillah, sebentar tadi kita telah pun belajar beberapa contoh kenderaan. Sekarang, mari kita lihat contoh-contoh kenderaan udara, darat dan juga air. Contoh kenderaan udara ialah helikopter, kapal terbang dan juga jet pejuang. Contoh kenderaan darat ialah kereta, motosikal, lori, bas, van, basikal dan kereta api. Contoh kenderaan air ialah feri, sampan, bot dan juga jet ski. Alhamdulillah. Ha, murid-murid, itulah tadi contoh-contoh kenderaan yang telah pun kita pelajari pada hari ini. Sekarang, mari kita buat kuis. Assalamualaikum.